Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dengan channel Sahbun saya bersama saya Nurdin Musa. Setelah kemarin membuat tak-takan bonsai, sekarang membuat casing ground bonsai dengan berbahan karpet. Karpet ini panjang kira-kira 2 meter. Panjang 2 meter, kita fotokan panjang 2 meter atau lebih-lebih bagus kira-kira 2,5 meter. Dan tinggi karpet ini sebenarnya 50 cm atau 1,5 meter, 60 cm maaf. Dan ini saya potong menjadi 2, jadi ini tinggi cuma 30 cm. Ini setelah bikin casing ground, casing ini, lalu tak-takan yang kemarin saya bikin kita taruh di dalamnya segini. Oke, mari kita bikin tak-takannya terlebih dahulu. Kita samakan. Kita bikin casing ground lebih dahulu. Solder ya, kita sepeleng kira-kira 10 cm. Sebelum kita bikin kolong seperti ini, kita bikin klem. Klemnya seperti ini, letter U, panjang sebelah agar memudahkan untuk masukkan ini. Masukkan lubang yang kita solder tadi. Dan klem ini saya bikin dari kawat bonsai juga. Kawat ini tapi yang saya pakai kawat bekas. Kawat bekas. Daripada mubadir kita bikin klem. Sambil ngerokok karena memang sudah larut ya, jam 11 lebih. Thank you.
lembur ya, karena besok-besok kira-kira beberapa hari lagi, 3 hari kita sudah siap, karena media juga sudah siap beberapa karung. Setelah itu ketika pukul ini ya, agar bisa melengkung, agar bisa maksimal cengkeramnya itu, kita pukul tengahnya. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Ini berbahan karpet. Seperti ini. Demikian tadi pemirsa cara membuat atau mempersiapkan casing untuk ground bonsai. Setelah kemarin kita bikin tak-takan atau pribadi yang kita namakan adalah apem-apeman, kita bikin casing ground untuk bonsai. Dan jangan lupa share, like, komen, juga subscribe, karena besok saya juga mau membuat ground di lahan persawahan yang kurang lebih ada sekitar 225 casing. Jangan saksikan terus video saya, dan besok kita akan segera bikin tutorialnya untuk membuka lahan ground bonsai dari saya, Sah Bonsai, dari channel Sah Bonsai. Dan saya juga memperkenalkan diri, Nurdin Bonsai. Selanjutnya, selamat malam, selamat beristirahat, terima kasih telah menyaksikan video saya. Salam bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.